Itu lukisannya diambil itu aliran vektor ya. Jadi lukisan vektor itu akan terlihat ketika jauh melebihi daripada 10 meter. Tapi ketika dekat dia akan semu ataupun blur kecuali dengan matanya disidipkan sedikit ya. Jadi kalau lukisan model vektor kayak gini itu akan terlihat setelah 5 meter ke atas. Tapi kalau 5 meter mendekat ke depan harus menggunakan mata dikecilin ya. Itu namanya lukisan vektor. Dan tampak lukisan vektor pada sebelah kanan yaitu lukisan Redianida. Dan yang belakang adalah lukisan daripada Mita Potnex. Dan kita bilang sebelah kanan ya, lagi dirapikan sama bapaknya Redi. Dia rapi sedemikian rupa. Suasananya sore sudah semakin asik. Atap langitnya gelap dan warna daripada truknya antara Gunawan Putra Wahyu Abadi semakin eksotis, warnanya semakin asik ya. Yang lama ya, beldopnya di atas sini semua ini di udang ini topinya, di serobongnya pengaman yang lama, selebor kumpul di sini semua ya. Untuk yang belakang sudah di sini.